Persija lepas Sandi Sute dan Heri Susanto ke Persis Solo. Persija Jakarta resmi melepas Sandi Sute dan Heri Susanto. Keduanya dilepas ke klub Liga 2, Persis Solo. Kepindahan Sandi dan Heri dikonfirmasi oleh Presiden Klub Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Ia pun memberikan apresiasi kepada keduanya. Persija mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi Sandi dan Heri Susanto selama membela Persija, ujar Prapanca disadur laman klub Sabtu 22 bulan 5. Sandi bergabung dengan Persija sejak 2017. Sementara itu, Heri baru bergabung 2 musim setelahnya. Keduanya punya andil besar bagi kejayaan Persija, khususnya prestasi terakhir tim ibu kota, yaitu menjuarai Piala Menpora 2021. Setelah lepas dari Persija, kini Sandi Sute dikaitkan dan bergabung dengan klub Liga 2 Persis Solo milik Kaisang Pangarep. Tak hanya Sandi Sute, Persija juga melepas Heri Susanto. Persis pun digadang-gadang akan mengikat kedua pemain tersebut. Saat dikonfirmasi, Sandi Sute pun akhirnya buka suara terkait merapatnya ke Persis Solo. Sandi mengatakan bahwa ia masih menunggu semua ini dari manajemennya. Sandi mempunyai manajemen yang mengurusi semua keperluannya.